Halo guys, selamat datang di YouTube channel gue, Farah Dudut. Halo guys, halo guys, hai guys, hai guys, hai guys. Welcome back YouTube channel Farah Dudut. Hmm. 1995. Kalau gudeg ayam paha Pak Nenek. Aduh, happy banget gue ya. Gue tuh suka banget kalau lihat yang berbunga-bunga ya, apalagi pas gue syutingnya tuh di rumah. Nah, guys, kali ini gue mau masak-masak lagi nih. Tapi masaknya ini sederhana. Yang membuat gue happy banget hari ini, gue ditemenin dengan sambal dari Jordan. Oke, gue mau masak apa? Masaknya sederhana, cuman mungkin banyak ya makanan doang sih, pakai sambal-sambal sederhana gitu guys. Jadi sebelum kalian tonton video gue selanjutnya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share juga. Jangan lupa guys, terus juga jangan lupa kalau kalian suka dengan konten gue masak, komen di bawah ini gue harus masak apa. Kalau kalian ada ide gue harus makan di mana, terus juga komen di bawah ini biar gue langsung capcus ke sana. Oke guys, kalau gitu jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan dengan video-video gue yang terbaru. Oke guys, cus. Oke, gue udah siapin semua yang ada di sini. Masaknya sederhana guys. Gue akan pakai telur negeri ya, bukan ayam kampung. Dan ayam kampung ini nanti gue akan pakai yang lain. Terus gue juga sudah siapin telur ceploknya tuh ada bawang, bawang merah, bawang putih, ada bawang bombay biar makin sedap. Dan nanti akan gue libatin sambal dari kebuli Jordan ini. Oke, cus, kita potong. Oke guys, kita masukin semua bawang-bawangnya ya. Oke, bawang merah, bawang putih, kita masukin. Ini sederhana banget ya cuy, sederhana. Jadi memang gue tuh lagi pengen makan yang sederhana, sesederhana mungkin. Oke, di sini ada dua telur ya, tapi gue akan masukin telur negerinya. Oke. Mantap. Yuy. Kuat juga ini ya telurnya ya, bener gak sih? Telurnya ini gak pecah loh dia. Keras kepala dia. Nah, minyak terus yang pecah nih. Jadi dia disingkat. Oke, kita bikin 5 telur. Jangan lupa kasih Royco. Karena gue doain banget Royco ya cuy. Endolita. Oke. Sesederhana mungkin. Kental banget ya. Ini sebenarnya kalau kalian pengen pakai cabe merah lagi rawit bisa juga. Kita tunggu sampai panas. Dan kalian tahu nggak sih, unik nggak sih? Ini gue lucu nggak, pink-pink gitu, bener nggak, pink-pink gitu. Dan gue paling suka ini, gue pakai merek dari Bolde ya. Bolde ini keren banget ya. Tunggu agak-agak panas ya, kita apinya kita kecilkan. Masukkan dulu minyaknya. Oke. Ini gue tuh paling suka kalau masak itu dapurnya tuh unik gitu. Nah, itu kayak betah gitu di dapur, nggak mau keluar-keluar. Oke, kita tunggu. Kita masukin. Ini bener-bener waduh. Kita masih bisa kocok. Ini cara gue masak ya. Panci baru nih ya, cucok. Ini panci Bolde guys, kalian wajib beli ya. Bolde ini keren banget ya. Menurut gue sih, ih mantep. Dan dia nggak ini. Gue beli kemarin satu paket sekitaran berapa ya? Lupa gue. Gopek deh kayaknya paket ya, kalau nggak salah. Ya gue paling suka di Bolde ini segala alat-alat masaknya ini unik-unik gitu. Dari warna-warnanya juga unik dan gue paling suka. Cium aja baunya, harum gak? Harum banget, gila parah. Later that same evening. Oke guys, sudah kita balik ya. Aduh, adegannya memang luar biasa. Tapi puji Tuhan ya, akhirnya kita bisa membalik ya nih telur ya. Aduh, cucok ya. Memang mantep memang kameramen gue nih. Untuk balik-membalik ya, bener ya.
Oke, kita tunggu beberapa menit dulu ya guys, biar makin harum. Aduh, ini mantap. Taraaa! Ini momen yang gue tunggu ya. Dari kemarin gue tuh pengen banget makan cabe kebuli, sambal kebuli Jordan ya. Ini mantap banget ya guys. Kalian bisa pesen juga dan harganya ini worth it banget. Rasanya juga nampol banget cuy. Ini enak banget. Harganya cuma 18.000 doang segini. Parah. Ya oke, kita gak usah nunggu lama-lama. Gue sudah juga telur gue nih ya. Mantap kan telurnya. Harum banget ya. Nah gue gak akan mungkin ngambil semuanya. Segini doang ya cuy. Widih, aduh mantap. Momennya gue tunggu-tunggu ya dari kemarin. Gue tuh pengen banget makan di cambel. Dan akhirnya gue kedatangan juga sambel dari kebuli jalan. Aduh. Kok gak bisa gue sih? Ini sih perewong say. Ya. Dan ini ya guys, ini sambal ini ya harum banget dan pedesnya tuh nampol ya. Walaupun dia pedes banget, nah kalian harus tahu nih ya, gue bakal masukin ini ya, gue gak akan nge-review dulu nih. Waduh, iya, gila ya. Cukup satu dulu ya, karena ya ini bener-bener nendang sambalnya ya. Oke, kita akan makan dulu ya. Waduh, sambalnya parah. Dan telurnya nih, gue akan nge-review telur gue dulu ya, pasti enak ya cuy. Terlalu banyak bawang nih deh. Mantap. Oke, kita campurin pakai sambalnya. Sambal Jordannya, waduh. Kita akan persiapkan. Makan. Sederhana tapi enak banget ya. Dicampur sama kebuli Jordan makin mantep, parah. Worth it, 18.000. Dan ini 5 kilo cabai, seinget gue ya. Ini enak banget, gila parah. Makan. Telurnya dicampurin, ya. Sambalnya. Makan. Ya. Pete. Pete. Nang pete. Pohon. Ya elah cuy. Sampai di sini pete gue. Gak gitu. Kita panen ya cuy. Itu cocok ya. Gila ya. Perfect ya. Oke. Dan ini guys, kalau kita campurin petai makannya tuh endul banget. Enggak. Kan itu suka-suka kalian ya. Mau digoreng petainya, mau direbus atau mau dimakan mentah kayak gue ini juga enggak apa-apa, tapi ini gue makan petainya tuh petainya bagus semua ya. Petai muda, bener enggak sih? Petainya muda. Jadi enggak bau. Makan. Tau gak sih, makannya paling enak itu yang murah meriah gini kan, yang sederhana itu enak banget. Campur pete, waduh makin mantep, parah. Enak banget. Gak usah dipikirin kolesterol, lanjut aja. Campur cocok sambalnya. Enggak. Aduh. Enggak, ini enak banget ya. Gue bener-bener ngerasain bang ya. Enggak, ini sambalnya nampol banget. Gila parah. Dan uniknya gue suka di sini ya kan. Gue sih bisa masak pakai Bolde ya, keren banget ya, lucu ya. Dari pancinya, dari kitchen setnya. Ini bagus banget ya. Gue paling suka kalau masak itu ditemenin tempat masakan itu yang unik-unik ya. Semuanya enak, sambalnya mantep, joss. Aduh gue gak bisa ngomong lagi. Ini enak banget, kalian wajib cobain dan wajib order ya. Ntar aku tag di Instagram aku juga. Jangan lupa juga di follow Instagram gue, Farah Dudut ya guys. Itu juga
jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya juga. Terus jangan lupa kalian harus dan wajib ya, buat ibu-ibu wajib punya sambal kebuli Jordan dan wajib cobain ini, pasti kalian ketagihan. Oke guys, kalau gitu bye bye Fradidus. Gimana jadi makan lagi? Enak banget. Aduh enak parah.